tujuan penanggulangan HIV AIDS ditekankan pada kondisi 3-0 tahun 2030, yaitu 0 infeksi baru, jadi tidak ada lagi infeksi yang baru, kemudian 0 kematian karena AIDS, dan 0 stigma dan diskriminasi. Jadi tidak ada, tidak boleh ditakutkan ternyata AIDS ini, tapi harus kita atasi, kita obati melalui strategi STOP, stop. Jadi suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Tapi entah kenapa setan ikut bermain mata hingga asmara berujung merampas selaku darah. Wahai lelaki bermata teduh, dosaku terlalu mencintaimu, dustamu menjadi takdirku. Semangat kepada semua rekan-rekan yang telah mendukung untuk program dukung program HIV di Kota Tangerang. Layanan PDP ini memang sudah kami pilih untuk mewakili zonasi-zonasi dengan harapan mendekatkan akses ODA dengan ARD. Sebelum saya masuk ke cerita, kita punya campaign yaitu Undetectable and Transmitted dan Break the Stigma. Itu dua poin itu sangat penting sekali bagaimana kita mengedukasi teman-teman di luar sana tentang pencegahan dari HIV sendiri itu sendiri dan penularan HIV itu sendiri. Kedua, ini menjadi slogan teman-teman komunitas kami untuk memberikan edukasi lebih matang lagi di luar sana. Oke, lanjut ke sebelumnya. Tadi saya sudah bilang bahwa saya orang yang hidup dengan HIV, tapi itu tidak menjadi kendala saya untuk beraktivitas seperti biasa. Walaupun saya positif di usia 17 tahun, Di usia 17 tahun? 17 tahun, itu menjadi tamparan besar bagi saya, karena orang akan berpikir, wah kamu udah selesai di sini aja, kamu akan jadi sampah di masyarakat. Tapi tidak, dengan saya punya moto di hidup saya adalah ketika saya melakukan kesalahan atau hidup perjuangan saya gagal, disitulah mulai dari survive saya, perjuangan saya.